Lesti Oga ceraikan Rizky Billar demi anak, Denny Darko ungkap pilihan ibu BBL. Denny Darko ungkap nasib rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah Lesti Kejora ingin tetap bertahan dengan Rizky Billar atau berpisah demi hidup yang lebih baik lagi? Dikutip dari akun Denny Darko, Selasa 4 Oktober 2022, Denny Darko mencoba menerawang beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada Lesti dan Rizky Billar. Disebutkan Denny Darko, sebenarnya posisi Lesti kini sedang dilema dan bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Di lain sisi, keluarganya sudah menyuruh Lesti untuk segera berpisah dari Rizky Billar. Namun ada juga keinginan Lesti bertahan demi sang anak, BBL. Meski begitu, Denny Darko belum bisa memastikan pilihan apa yang akan diambil Lesti. Istri Rizky Billar tersebut masih kalut dalam kebingungan atas kejadian yang dialaminya. Lesti harus benar-benar berpikir panjang mengenai nasibnya di masa depan dengan sang buah hati. Akhirnya muncullah keraguan. Mungkinkah selama ini pilihan yang diambil adalah salah dan keliru? Lebih lanjut, Denny Darko mengungkap nasib Lesti jika ingin terus bersama. Tentu trauma yang ada pada diri Lesti sangat sulit untuk disembuhkan. Ia berharap Lesti bisa benar-benar memikirkan hal ini dengan baik, agar tak ada penyesalan di kemudian hari. Diberitakan sebelumnya, kasus KDRT yang dilakukan Rizky Billar kepada Lesti Kejora hingga kini masih jadi sorotan. Setelah terungkap laporan KDRT Lesti Kejora ke pihak kepolisian, sosok Rizky Billar bak hilang ditelan bumi. Hingga kini belum diketahui keberadaan Rizky Billar, sedangkan Lesti Kejora diketahui berada di rumah sakit untuk jalani perawatan intensif. Banyak pihak yang penasaran mencari keberadaan Rizky Billar, apalagi laporan Lesti Kejora sudah masuk ke tahap penyelidikan. Baru-baru ini pengasuh BBL juga sudah diperiksa, sedangkan Rizky Billar kabarnya akan diperiksa pekan depan. Hal ini berdasarkan keterangan dari pihak Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Namun pihak kepolisian belum mengetahui pasti waktu pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Rizky Billar. Diketahui penyidik sudah memegang hasil visum dari Lesti Kejora setelah melapor ke polisi. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.